masih lagi ada di Sasak Mare. Nah, gimana keseruannya di Sasak Mare ini? Makanya nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip. Pencet dulu tombol subscribe sekarang juga, cepetan dipencet dulu. Tadadadeng, tadadeng. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Oke, let's go ikutin keseruannya sekarang. Kita bakalan explore Sasak Mare. Cus. Apalagi kita datangnya di sini sekarang hari Minggu. Nah, gimana kalau kita ajak ngobrol nih salah satu yang jago di sini nih, guys? Kenapa? Nah, kita mungkin di sini sambil bakalan ngajak ngobrol salah satu akang-akang yang ada di sini, tapi bukan akang gendang ya, Beps ya. Kita bakalan ngajak ngobrol siapa mungkin akang? Punten, siapa nih yang boleh diajak ngobrol? Oh, boleh. Akang siapa namanya, Kang? Kang Aloy. Kang Aloy. Akang Aloy. Gak apa-apa di jembatan aja, karena emang ini kayak yang jadi pusat perhatiannya di mari nih, Kang. Akang Aloy, mungkin di sini bisa dijelaskan Akang Aloy, kenapa di sini tuh namanya Sasak Mare? Dulu ini emang peninggalan Bapak almarhum Bapak Mare ya. Sebelum di sini di sana dulu awalnya tahun 95 tuh di sana. 95 di sebelah sana. Emang jembatan bentuknya gitu ya. Emang jembatan cuma dari bambu aja. Dulu itu. Awalnya tahun 95. Iya, Bapak Mare lah. Makanya dinamain Sasak Mare karena emang punya dia gitu. Oh, berarti ini emang kepunyaan salah satu ya, Bapak warga warga sini asli ya. Asli, Bapak Mare. Bapak Mare. Gitu. Udah sudah almarhum. Ya. Terus ini dilanjutkan ya sama siapa nih, Pak? Kalau untuk ini diperbaiki tahun 2015 sama pihak AMD kerjasama itu ada datanya di situ kan? Oh, iya yang ini ya. Ini ya. Tugu ini rekomnya dari Desa Jaya Sampurna. Karena di sini emang penghubung antara dua desa, dua kecamatan ya. Rekomnya dari Desa Jaya Sampurna. Jadi jembatan ini emang penghubung Desa Jaya Sampurna dengan Desa Ketarahayu. Oh, jadi sebetulnya Sasak Mare ini bukan tempat wisata. Oh, bukan. Tapi bukan. Jalan penghubung. Jalan penghubung dua desa, dua kecamatan. Jalan penghubung dua desa, Beb. Jadi ini bukan tempat wisata sebenarnya. Bukan, ya. Jadi emang dibuat untuk jalan penghubung aja. Awal mula nih Pak bisa jadi rame kayak gini tuh gimana ceritanya? Ini makasih banget buat teman-teman gue ser ini. Karena beliau lah, karena beliau inilah yang ini bisa deh. Miralin apa namanya? Memviralkan tempat wisata ini. Nah terus sekali lagi saya jelasin untuk apa namanya yang lintas ini ada sempat viral katanya oh harus bayar. Enggak, saya jelasin sekali lagi di sini nggak dipungut biaya sekecil apapun. Cuman perlu diketahui di sini ada kotak donasi ya. Ya ini kotak donasi. Karena buat perbaikan sasaknya ini. Kalau bukan kita siapa gitu kan? Benar. Jadi nggak ada pungutan di sini, nggak ada pungutan. Untuk teman-teman semua yang datang ke sini tidak dipungut biaya. Lu datang kemari bebas, pokoknya bisa bantu seikhlasnya gitu ya, betul, Kang ya. Betul. Tapi di sini kalau aku lihat juga udah banyak ini ya, Kang. Tempat wahana bermain, kayak trampolin gitu kan. Nah, itu dari mana tuh? Ya kalau misalkan kayak di sini ya. Ini kreatif anak muda sini aja, Karang Taruna di sini. Jadi ada potensi ya kita kelola lah. Yang penting bermanfaat buat warga di sini gitu. Bang, kalau kayak perahu dan lain-lainnya, Kang? Kalau perahu kebetulan milik Karang Taruna Kertarahayu. Oh. Ya. Harapan dan keinginannya? Harapan saya selaku warga sini intinya kedepannya lebih baik aja gitu kan. Lumayan ada hikmahnya buat orang-orang di sekitar sini karena ada potensi di sini gitu. Benar. Amin. Aku doain juga mudah-mudahan kita yang datang ke sini juga pada bisa jaga lingkungan, jangan pada buang sampah sembarangan. Betul banget, gitu. Kebanyakan orang yang berwisata enaknya gitu kan main gitu sampah. Jangan ya. Nanti lingkungannya jadi tercemar. Jadi kita kalau datang ke tempat yang seperti ini, apalagi ini bukan tempat wisata, hargai gitu ya warga yang ada di mari. Jangan dikotorin pakai sampahnya, Kang ya. Iya. Gitu. Oke, Akang atur nuhun ya, sampai ketemu lagi. Untuk Babs juga, yuk kita lanjut lagi explore di Sasak Mare. Halo. Dari komunitas apa nih? Duta Mekar Asri 13 Cilengsi. Mantap. Kumpul dulu dong. Terima kasih. Oke, pagi-pagi ketemunya pasukan. Dari apa tadi, Pak? Komunitas apa? Santuin Goes 13. Oh, Goes dari jam berapa, Pak? Dari jam 6. Jam 6, mantap. Dari dekat masjid. Iya, masjid. Oh, aja ke Pak. Itu kan dandan, Pak. Berapa, Pak?
Habibie ya? RT berapa? Rumah Habibie enggak? Enggak, saya emang enggak tahu. Oke, sukses selalu. Dari sana. Sampai ketemu lagi. Tos dulu dong. Tos dulu dong, tos persahabatan ya. Oke, coba. Belum dibalik. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Widih, nyaki nyantai nih. Iya. Naik apa Pak kesini? Naik hotel. Naik sepeda. Tahu. Serius? Iya itu sepeda. Digantungin. Rumah di sini ya? Enggak. Di mana? Tambun. Tambun. Tambun berarti di kesini lagi konvoy. Yes. Lagi goes. Goes. Pasukan apa namanya? Pasukan 007 James Bond. Oh, James Bond. Iya. RT 007. Makan-makan. Makan-makan. Nah, emang dari mana, Nek? Dari tadi di sini. Iya. Dari kemarin. Rame, guys. Yang ini lucu banget tuh. Halo Ibu Mari. Aduh. Hey, lagi bersantai ria ya Bu ya? Iya. Mantap. Kita sekarang mau menuju ke perahu. Cuman bayar 5.000 rupiah udah bisa naik perahu. Abang, mau naik perahu? Tapi eksklusif maunya aku doang. Benar ya? Aku tunggu sampai sepi. Iya maghrib katanya. Oke, mari. Marki belum. Mari kita nyemplung. Halo bang. Perahu. Kita nyemplung naik perahu. Oke. Gak itu bu. Sampai mana? Sampai. Parkiran depan tuh. Eksekusi perahu wisata Sasak Mare. Siap. Ini dari mana bu? Teh. Kakak. Oh, ibu. Emang muka saya kayak guru. Ini kakak. Kakak dong. Kakak kece. Kakak kece. Bekasi Timur tahu. Oh, Bekasi Timur. Jauh sekali ya. Deket. Jadi jauh-jauhin. Ya udah. Deket. Namanya siapa? Oke, makasih. Saya Om Ibro. Om Ibro. Salam kenal Om Ibro. Yo, ini tetenya siapa? Vici Mahardika. Vici Mahardika. Jangan lupa dicek YouTube-nya. Oke, siap. Sekarang. Ya. Siap-siap. Awas, Bo. Tandain lu, Bang. Let's go, mari. Yo. Ayo, buru. Ini rumah. Buset. Gila, ini posisi udah keren banget ini. Bang, namanya siapa bang? Ato. Bang Ato, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jalan-jalan. Abang udah berapa lama bang di sini bang? Udah berapa lama di sini? Ya bang, dua bulanan lah. Dua bulanan. Ini perahu udah ada dua bulanan berarti? Enggak, baru dua minggu aja. Oh, berarti baru ya? Nyarut ya? Iya. Nyarut guys, kebanyakan guys. Aduh. Itu, ayam. Nih. Ini yang goes belum makan ini. Makan dulu bang. Terus ngaja lu ya bang, minta perhatian lu ya. Minta diperhatiin lu ya. Widih. Dayung. Ayo. Aduh karunya guys. Udah pada gerah begini kakak. Mana belum makan. Ya, aduh. Belum makan, baru seminggu. Astagfirullahaladzim. Mau beli nggak punya uang? Gusti, etan curhatan nih jerot-jerot teing curhata. Belum dapet. Belum dapet naon jodoh. Belum dapet uangnya buat makan. Semangat. Kakak cantik. Emang kode bahaya. Jangan sampai aku beliin roti bang. Bang, berjuang sekuat tenaga. Asyik. Tapi jangan lupa karunya guys, karunya gara. Di bantu apa? Lol. Kumaha sih? Narikna sok-sokan geura ngabantuan. Ngepel ge emung di Mas. Ini sampai mana, Mang? Sampai situ. Oh, sampai situ batasnya. Ngebak kanak-kanak. Cuk, orang enak muter ya. Sok, Bang. Ayo. Ayo. Bang, ini kalau berenang boleh, Bang? Boleh. Oh, boleh. We'll be right back.
Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Eh itu abangnya mirip Wahyu slow. Gak dijawab loh. Bu ngapain bu? Nggak pegang tuh begitu mulu bu. Bu ini namanya apa bu?